Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali dan kita bersama-sama kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang masih memberkati kami, memelihara kami sepanjang malam yang gelap, sehingga kami boleh sampai kepada hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami menerima kebenaran firman, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 21 September tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, biar mida jahoba do partanobatuan natogu, laus gabe hapurusan di aka anak nado ibana. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, setiap orang tentu ingin hidup dalam kedamaian dan ketentraman, mungkin juga termasuk dengan kita. Namun, tanpa kita pungkiri, dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita tidak bisa tenang, tidak bisa damai, tidak bisa tentram. Apakah itu karena bencana alam yang selalu menghantui kita? Apakah itu sakit penyakit yang datang, yang mengintai tiap hari dalam hidup kita? Apakah itu juga ancaman-ancaman dari tindakan kejahatan? Dan masih banyak hal lagi yang dapat membuat hidup kita tidak bisa tenang, tidak bisa damai, dan tidak bisa tentram. Ketakutan dalam diri kita membuat hidup kita tidak damai, membuat hidup kita tidak merasa ketentraman dan tidak merasa aman lagi di dunia ini. Saudara-saudari, namun ada rasa takut yang dapat memberikan kedamaian bagi setiap kita. Rasa takut yang tidak seperti takut yang kita rasakan selama ini. Maka dari itu firman Tuhan dalam renungan kita saat ini mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya. Maka takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu memberikan kedamaian atau ketentraman besar. Takut akan Tuhan mempunyai arti yang berbeda dengan rasa takut yang lain yang kita rasakan, yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan karena kita mengenal siapa Tuhan. Di dalam pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu, kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi setiap mereka yang percaya. Maka makin kita takut kepada Tuhan, makin besar pula lah penyerahan diri kita kepada Tuhan.
kita mengenal dan mengerti betapa besarnya kasih Allah bagi kita manusia berdosa ini. Maka orang yang takut akan Tuhan percaya dan dia akan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah itu adalah sumber kehidupan bagi kita manusia. Dan itu telah dibuktikan melalui kebangkitan anaknya Yesus Kristus dari kematian. Maka kebangkitannya itu menjadi jaminan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita ingat, jaminan hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu kenalilah secara intim Tuhan kita. Jalinlah kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan, karena di saat itulah kita akan merasa hormat, kita akan merasa kenal, dan kita akan merasa nyaman bersama dengan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan merasakan rasa ketakutan yang berbeda, seperti ketakutan yang kita alami di dunia ini. Maka Allah lah sumber kehidupan bagi kita manusia, dan itu telah dibuktikan. Takut akan Tuhan juga adalah permulaan akan pengetahuan. Di balik takut akan Tuhan, ada banyak berkat yang akan Tuhan limpahkan kepada kita. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Dalam takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu saudaraku, kekasih dalam Kristus Yesus, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dan memberi kedamaian bagi setiap kita dalam menjalani hari-hari ini yang penuh dengan tantangan. Maka mari kita semakin berserah hanya kepada Tuhan. Maka mari kita semakin takut akan Tuhan, kita semakin dekat dan kenal dengan Tuhan, karena begitu banyak kasih dan anugerah yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya dan yang takut kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, kemanapun kita melangkah, kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan itulah yang senantiasa memelihara kita semua, memberi kekuatan bagi kita untuk menapaki kehidupan kita di akhir pekan yang berbahagia ini. Dan esok hari kita diingatkan kembali untuk bersekutu dengan Tuhan melalui hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Kami semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, di sana ada kedamaian, di sana ada ketentraman. Tuhan menjamin kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah rasa takut akan Tuhan itu semakin mengajari kami untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Karena kami tidak bisa berbuat apapun tanpa kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami terima itu menguatkan iman kami, sehingga kami boleh dengan kekuatan yang daripada-Mu melangkah, melakukan setiap aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkatilah apapun yang akan kami lakukan,
yang telah Tuhan percayakan kepada kami sepanjang satu hari ini. Biarlah itu menjadi sukacita bagi kami. Ampuni kami Bapa, dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak memanggil dan berseru kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.